Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero. Dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan di depan kalian, seperti yang sudah saya bilang kemarin, udah ada banner Dream Fest untuk SSR Skill Type Shingo Aoi. Oke, jadi di sini sama seperti biasanya ya, untuk Dream Fest dia semuanya SR plus guarantee dan juga bisa menambah untuk drop rate-nya SSR dari tadinya 3% sekarang menjadi 5%. Dan langsung aja di sini untuk AoE-nya dia skill type, untuk team skill-nya nambah 10% untuk all skill type player, di mana ini sebenarnya masih kalah ya sama Urabe. Waduh, tapi di sini untuk statusnya nih, untuk overall-nya bagus-bagus, 18.000 untuk attack-nya, defense-nya juga nyampe 18.000 dan fisikalnya 19.000. Dimana untuk Shingo Aoi yang ini dia bisa dua tipe, bisa tipe menyerang menjadi attacking midfielder maupun juga defensive midfielder. Untuk main special skill-nya ini, kalau kalian lihat untuk skill yang ini ya, animasinya bagus banget deh. Lalu untuk sub special skill-nya ada non-stop professiata maupun juga juggling pass. Waduh. Tapi di sini ini untuk pasif skill-nya dia stamina killer. Jadi plus 15% to stamina reduction when match up. Nah, ini jadi kalau match up aja ya untuk stamina killer ini aktifnya. Lalu selain dari AoE, ini ada yang dulu-dulu nih, Dream Fest yang zaman dulu, ada Natureza maupun juga Napoleon yang merah. Jadi ketiga pemain ini increase untuk drop rate-nya, kalau nggak salah nyampe 0,4. Nah, di sini kayaknya ini kita bisa dapetin untuk Santana, Sosunko maupun juga si siapa namanya, Schneider. Iya, kalau nggak salah ya, nanti kita lihat dulu untuk probability-nya. Soalnya tadi barusan saya udah ada lihat, cuma belum lihat berapa persen rate-nya. Kayaknya sama kayak yang lain. Nah, ini dia ya. Nah, bener. Untuk ketiga pemain ini 0,42%, sedangkan untuk yang Matsuyama, Diaz yang lain-lain ini, untuk yang Dream Fest yang zaman-zaman dulu 0,043%. Kita lihat di sini mana ya. Lain-lain. Nah, ini dia. Nih. Saya kira ini ketiga pemain ini sudah nggak bakalan bisa didapat lagi, ternyata masih bisa. Waduh, kesempatannya 0,043%. Saya sih pengen banget dapetin Santananya ya. Waduh, Santana atau AoE yang baru. Sekarang saya beralih nih ke tim hijau sudah. Saya udah nggak, bukan menyerah juga sih, sudah nggak terlalu banyak berharap untuk tim merah. Tapi sekarang saya berharap di tim hijau saya, karena tim hijau saya sudah lumayan kuat nih. Dan di sini kita nggak bisa dapetin pemain mid rasanya. Kita lihat dulu ya, turun-turun dulu. Nah ya, pemain mid nggak bisa didapetin. Oke, langsung aja kita akan buka. Dan di sini kalau kalian lihat untuk Dream Ball saya udah 204. Kalau kemarin saya bilang mau buka 150, kayaknya saya bakal buka semuanya kalau misalkan saya belum dapat ini ya. Dan di sini saya nggak beli ya tentunya, kalau kalian lihat nih. Nah, ini paid-nya kan ada tulisannya ya, paid-nya berapa maupun yang free-nya berapa. Ini grinding semua, dan tadi barusan dapat dari Club Game Station, dapat 10 Dream Ball. Waduh, terima kasih Club ya. Oke, langsung aja kita akan buka. Yang pertama kali ini 3 hari aja. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapat pemain Dream Fest, dan kalau bisa jangan dupe. Oke, kesempatannya tinggi loh. Tinggi banget kesempatannya, 0,42%. Oke, kita akan lihat di sini untuk yang pertama kita dapat apa. Ayo. Oke. Kayaknya belum dapat apa-apa ini ya. Shoot. Ayo. Oke, Tsubasa-kun. Aduh, nggak dapat apa-apa nih. Kita lihat. Ah, sudah Roberto muncul sudah nih. Skip aja. Oke, Hino, Salinas. Ayo dong, Dream Fest dong. Wih, dapat Bosis, Bang. Waduh, dapat Bosis, bisa diving header dia. Ayo. Dapat Ronaldo. Lumayan untuk pemain Brazil saya ya. Waduh, koleksi pemain Brazil nih. Oke, kita dapat tiket. Mungkin kita akan buka lagi.
Semoga sih bisa dapet nih. Iya, kita kemarin di bulan lalu udah ngelewatin 2 dream, bulan sebelumnya bahkan ya, udah 2 bulan ini belum dapat Dream Fest. Terakhir dapat Dream Fest itu Dream Fest Bunark tuh. Ya itu juga sebelum apa namanya, event-event World Cup ya. Waduh. Ayo, pengen banget saya Dream Fest. Dream Fest, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan saya Dream Fest. Dream Fest. Aoi skill type. Ayo Aoi skill type. Chance, ayo chance, chance. Chance, chance. Ayo chance yang mana? Chance. Ya, kita tunggu. Chance, chance. Chance, oke, satu burung. Burungnya cuma satu tapi kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada si Hyuga. Enggak dapat apa-apa ini. Oke, fix fix enggak dapat apa-apa. Aduh, Hyuga, Hyuga. Kenapa yang muncul Hyuga? Udah, kita lihat aja. Jadi kita dapat apa di sini? Oke, oke. Aduh, Michael Yamada. Hehehe, aduh. Ya udah, kita naikin dulu, kita enhance aja special skill ya. Nanti soalnya ini kan kita dapatnya SR semua ya. Sayang nih kalau misalkan dijual. Kita short dulu most recent. Ayo dong, jangan zong. Aduh, kasihan banget sih, udah bulan lalu zong, masa sekarang zong lagi untuk pemain Dream Fest ya. Sao Paulo Golden Duo. Oke. Ini satu. Jangan-jangan kita ubah aja di sini. Jadi dua yang bisa kita naikkan ya. Bagus nih fiturnya ya. Bisa di change nih kayak gini. Kalau di change kayak gini kan kita gampang untuk naikinnya. Nah, sekarang untuk Sao Paulo Golden Duo-nya level 5 sudah. Waduh, mantap. Oke. Sip. Kita harus melepas berapa pemain lagi ya? Kurang lebih berapa ya? Berapa lagi nih? Oke, jadi tadi setelah kita ngutak-ngatik untuk pemain-pemainnya, ada beberapa yang dijual, ada beberapa yang di enhance, dan ada beberapa yang dinaikkan levelnya. Sekarang kita bisa buka untuk dua lagi, dan ini belum saya expand ya. Ayo, mungkin kita langsung aja buka. Yo, bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat. Ya Allah, bisa dapat Dream Fest. Dream Fest Santana atau Dream Fest untuk si Aoi, Aoi Singguh. Ayo, ayo, ayo. Ayolah, berikan satu Dream Fest saja dan bukan dupe. Ayo, satu Dream Fest bukan dupe. Satu Dream Fest bukan dupe. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Bisa dapat SSR kemungkinan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaga. Ya Allah. Aduh. Masih belum dapat ya ampun. Ya. Ya. Enggak peduli, enggak peduli. Aduh. Astaga, belum dapat. Ih, kesempatannya padahal lumayan besar, tapi belum dapat apa-apa ini ya, belum rezeki kita. Yuk, satu kali lagi. Ayo, bismillah, semoga 200 ribu bisa kita dapetin ya. Ayo, 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 satu lagi, satu kali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kita cancel aja ya, kita cancel. Kita buka, yuk, bismillah. Ayolah, Dream Fest satu nyangkut. Ya, 40 pull loh ini. 4 kali multi transfer enggak dapat apa-apa, ini keterlaluan ini. Satu nyangkut. Ayo. Oke, 5. Biarkan dulu burung-burungnya pergi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat Dream Fest. Enggak ada chance memang, tapi burungnya 5. Oke, ini dia yang ditunggu SSR-nya, kita lihat. Ya, pasti dah satu ya. Ya, Ganbate 2. Satu aja. Ganbate, ayo Ganbate, Aoi Singu atau Napoleon atau siapa atau aduh, di situ lagi. Ya.
Dapat apa kita ya? Yo. Wow. Oke, mantap. Lumayan. Gak dapat Awisinggo tapi dapat Napoleon ya. Ya, bagus bagus. Hehe. Ya, enggak lumayan. Enggak jadi sedih. Ini bagus sih, bagus banget. Oke, ini aduh, lumayan sih Napoleon. Buat tim merah saya ya. Aduh. Kayak gini nih, main Tsubasa Dream Team ya. Berharap dapat yang hijau, dikasih yang merah. Nanti kalau misalkan kita berharap yang merah, dikasihnya yang hijau nih. Kita balik-balik aja. Untungnya udah lumayan bagus-bagus untuk tim saya ya. Jadi di sini Napoleon, buat kalian yang udah tahu, ini dia tipe toughness nambah 10%. Dia bisa cannon burst shot, dia bisa send up to opponent terbang. Kalau misalkan kena ya, lalu bisa cannon overhead kick juga. Nah, ini bagus juga nih. Nih, dia bisa udara maupun juga di ground ya. Dan punya strong tackle. Waduh, lumayan. Dan kombinasi with Pierre ini bagus banget. Jadi ya saya belum punya sih memang untuk Pierre yang merah ya. Cuma nanti bisa didapetin di debut transfer, bukan debut transfer, di transfer biasa malah ya. Karena dia udah masuk di debut transfer kemarin. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka langsung aja ditinggalkan like, di subscribe untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian. Kalau di sini saya udah ada buka untuk ya 200 Dream Ball di banner terbaru ini, dan kita mendapatkan Luis Napoleon. Wah, lumayan ya, nggak zong ya, zongnya di 3 multiple yang sebelumnya. Sudah deh, nggak apa-apa, bersyukur aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.